Alhamdulillah Alamin wa salatu ala Sayyidil Mu'jizati wal Karamat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Sahabat-sahabat dimakan Allah Ada orang mengira Menjadi wali itu sakti Menjadi wali itu punya keramat Ternyata kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Tidak ada keramat yang yang dipahami orang awam, keramat bisa jalan di atas air, terbang, terlihat di beberapa tempat di waktu yang sama, dan lain sebagainya. Yang ada apa? Di dalam Al-Quran dikatakan menjadi kekasih Allah. Ala inna aulia Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, kekasih Allah, itu kesaktian mereka bukan dengan bisa membelah laut, bukan dengan Uh, tembus berpindah tempat dalam sesaat, bukan tetapi mereka yang mencapai ketenangan batin yang luar biasa tiada batasnya, sehingga tiada tidak tiada rasa takut, tidak ada rasa kesedihan yang larut. Inilah mereka, para aulia hakiki. Apa yang mereka cari? Mereka hanya mencari cara mengenal Allah. Inilah yang disebutkan di ayat berikutnya mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Sahabat-sahabat Mekah Allah. Oleh karena itu mencari keramat. Ini boleh diartikan dua. Jika yang disebut keramat dalam bab ilmu akidah adalah khariqun lil ada kejadian-kejadian luar biasa yang kita terjemahkan kesaktian, sakti mandraguna, kebal, terbang, dan lain-lainnya, maka kita masih kalah dibandingkan hewan-hewan ataupun makhluk-makhluk yang ada diciptakan Allah. Contoh, jika ada maksud karamah itu bisa berpindah sekejap, maka jin juga bisa melakukan itu. Syaitan apalagi? Malaikat tentu lebih lagi. Jika yang dimaksud karomah itu bisa terbang, burung setiap hari terbang, apakah dia wali? Jika yang dimaksud tenggelam tidak mati-mati, ikan dari awal lahirnya sampai matinya itu berakhir di air. Bahkan mungkin berakhir di perut kita. Dan ikan tidak disebut wali. Apalagi jika disebut wali itu orang keramat sakti dibacok tidak hancur. Ternyata kita kalau mau menghancurkan besi, logam tidak hancur-hancur kecuali dibakar. Maka sahabat-sahabat makan Allah, jika itu yang maksud karomat, maka itu bukanlah karomat yang dimaksud dalam bab kewalian. Itu karomah versi ahlul kalam. Karomah yang dimaksud ahlul haqiqah. Orang-orang yang mengenal Allah. Inilah diisyaratkan oleh Al-Imam Ibn Atulillah Sekandari. Bahwa kesempurnaan itu bukan bil karomat, bukan dengan karomah. Tapi bil istiqamah. Oleh karena itu, Ibn Taymiyah yang juga mengkritisi sufi tapi kemudian mengikuti pandangan sufi pandangan Ibn Atta'ilah karena dia pernah berdiskusi dengan ibu timnya, sepakat membagi karamah itu menjadi dua ada al-karamah an-naqisah keramat yang kurang sempurna yaitu kejadian kesaktian ada karamah yang kamilah yaitu al-istiqamah innal lazina qalu rabbunallahi sum fala khafun 'alaihim walahum orang-orang yang mengatakan rob kami ya Allah lalu mereka istiqamah itulah al karamah al kamilah keramat yang sempurna sahabat-sahabat makan Allah maka jangan cari keramat yang pertama carilah keramat yang sebenarnya jika itu inilah makna dari aslinya karamah yaitu kemuliaan kemurahan dari Allah yaitu membuat kita istiqamah اللهم ارزقنا الاستقامه على شريعتك الغراء وطراقتك البيضاء امين رب العالمين صلى الله على نبي محمد